Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر السر في سائر الأسماء والصفات. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Pertamanya saya mengajak kita untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengucapkan lafaz Alhamdulillah, yakni segala puji berhaknya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji yang dimaksudkan tak kiralah sama ada puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz-lafaz yang mauqif yang tertentu, yakni kita memuji Allah umpama dengan lafaz Alhamdulillah, umpama dengan lafaz sami'allahu liman hamidah, umpama dengan lafaz subhanallah, mana-mana termasuk dalam bentuk puji pada lafaz. Ataupun puji Allah bagi makhluknya, mana ketika dalam Quran Allah memuji hamba-hambanya yang bertaubat, Allah memuji Nabi Ibrahim yang sifatnya sangat lemah lembut, Allah memuji Nabi Musa, dan Allah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun lagi pujian yang Allah puji pada diri Allah Taala. Allah puji Allah. Ataupun yang terakhir, puji itu puji kita sesama kita. Kita memuji, umpama kita puji orang, kau ni handsome lah. Ataupun kaya lah aku tengok kau ni. Baiklah kau ni. Hakikatnya sebut segala yang bentuk puji tadi tu semuanya milik ataupun berhaknya bagi Allah Ta'ala. Kerana pada hakikatnya setiap yang kita puji itu semuanya kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana Allah puji hamba dia, maka ketika itu Allah memuji akan kejadian yang dia ciptakan. Jadi siapa yang hebat, hamba dia ke dia yang cipta hebat? Jadi Allah lah yang hebat. Ketika mana Allah memuji Allah, maka Allah memuji diri Allah yang penuh kekuasaan, yang kesempurnaan, yang tiada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat kelemahan. Ketika kita memuji Allah Ta'ala juga begitu. Dan ketika kita memuji kawan-kawan kita atau kita memuji sama-sama kita makhluk pun sama, kita puji kawan kita, kamu ni baik lah. Yang baiknya itu ialah pada hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturkan kita. Kita puji kawan kita, aku tengok kau ni kaya lah, berjaya lah kau ni. Yang kita puji siapa? Yang kita puji ialah pemberi nikmat, yakni Allah Ta'ala yang memberikan nikmat kaya kepada kawan kita tadi. Itulah hakikat. Jadi dengan satu lafaz Alhamdulillah, kita telah pun sebenarnya memasuki dunia hakikat. Hakikat kita merasakan diri kita ni tak ada apa-apa. Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya menggambarkan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah di antara syarat ikhlas, di antara definisi ikhlas ialah kita tidak terkesan sama ada dipuji atau dikeji. Kalau kita buat baik, buat baik itu orang puji ke, orang keji ke, sama.
Itulah di antara makna definisi ikhlas. Pada tahap bawahnya begitu. Jadi, saya mengajak dan saya berpesan kepada diri saya lah terutamanya, dan kepada hadirin hadirat sekalian, untuk kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tak kiralah dengan lafaz, ataupun kita puji dengan perbuatan badan, ataupun kita puji dengan hati kita. Yang ini sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pengerusi Surah Al-Sabirin, yang saya hormati juga imam kita, para imam Surah Al-Sabirin, para bilal Surah Al-Sabirin, yang pada bilal ini terdapat banyaknya kelebihan-kelebihan yang jarang orang sebut. Tapi sekarang ni ramai dah orang sebut kelebihan bilal-bilal ni kan. Bilal ini di antara kelebihan yang paling kecil saya nak sebut. Setiap orang yang datang sembahyang, tak kira di masjid atau sembahyang di rumah atau sembahyang di masjid lain, dia mendapat cebisan daripada saham orang yang bersolat. Dah kira lah sekali dia azan tu berapa orang solat. Ramai solat ni. Dan kalau dia azan tu, niat dia, dia azan untuk memanggil seluruh alam ini untuk salat dan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dapat pahala setiap orang yang salat. Itu rasa kecil-kecil kelebihan daripada orang yang menjadi bilal. Sebab tu, kalau contoh tiba-tiba surau kita ni tak ada bilal, jangan malu, jangan segan, ambil mikrofon azan. Sebabnya apa? Kelebihan dia sangat besar. Dan jadi yang saya hormati bilal-bilal Surah Al-Sabirin, kemudian para ahli jawatan kuasa Surah Al-Sabirin dan seluruh jemaah hadirin hadirat sekalian, insyaAllah, alhamdulillah, bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah pun memasuki satu Zulhijjah. Dan satu Zulhijjah di dalam suasana yang penuh dengan perkara yang tidak dijangka, datangnya COVID dan sebagainya. Bertemu lagi kita dengan Zulhijjah, yakni bulan yang terakhir daripada tahun dalam kalendar Islam. Disebut banyak kelebihan daripada bulan Zulhijjah ini. Banyak kelebihan yang disebut. Dan di antara bukti ataupun perkara yang menampakkan mulianya bulan Zulhijjah ini adalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpuasa, Nabi sangat suka berpuasa, di antaranya ialah pada 9 awal Zulhijjah. Dan 9 awal Zulhijjah. Jadi bermula daripada hari ini kita disunatkan berpuasa. Ingat, amalan berpuasa ataupun ibadah puasa ini biasanya menandakan datangnya sesuatu yang besar. Dan sesuatu yang besar. Umpama kita disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan, ketika itu datangnya Hari Raya Aidilfitri. Dan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Begitu juga pada puasa pada hari Isnin, juga mempunyai kelebihan. Di antara kelebihan dan perkara besar yang terjadi pada hari Isnin diceritakan dalam kitab-kitab ialah pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada khilaf berlaku di situ. Jadi, kenapa puasa hari Isnin? Di antara sebab besarnya ialah itulah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka ada di kalangan ulama mengambil daripada peristiwa itu mengatakan fadilat berpuasa pada hari Isnin. Begitu juga dengan hari-hari.
Dan kita disunatkan untuk berpuasa daripada awal bermula 1 Zulhijjah sehingga pada 9 Zulhijjah. Dan di antara amalan lagi yang disunatkan kita untuk buat pada bulan Zulhijjah ialah kita memperbanyakkan tahlil, yani la ilaha illallah. Kita memperbanyakkan tahmid, yani alhamdulillah. Dan kita memperbanyakkan takbir, yani Allahu Akbar. Mana daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan daripada Ibnu Umar, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilayhi." Tiada daripada hari-hari yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala padanya daripada amal-amal, yakni pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu Ibnu Umar menyambung lagi pada hadis itu, fa akthiru fihin, maka perbanyakkanlah di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam 10 hari Zulhijjah itu tahlil, yakni bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wat takbir, dan bertakbir, wat tahmid, dan bertahmid, yakni mengucapkan alhamdulillah. Dan suka saya apabila kita diberitahu perkara itu, kita perlu memperbanyakkan sunat untuk kita memperbanyakkan tahlil, tahmid, takbir. Jadi apa salahnya untuk kita sama-sama melakukan solat sunat taubah, solat sunat taubah, solat sunat tasbih. Kerana di dalam solat sunat tasbih mempunyai semua komponen itu. Yakni kita memperbanyakkan tahlil, memperbanyakkan tahmid, memperbanyakkan takbir, memperbanyakkan tasbih. Mana tasbih? Tasbih merujuk kepada subhanallah. Jadi mulailah kita ni dalam 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah ini, kita memperbanyakkan amalan solat sunat tasbih, sama ada berseorangan atau berjemaah, bersama keluarga ataupun di surau. Jadikan sebagai amalan. Dan kerana kita disuruh untuk memperbanyakkan tahlil, tahmid, takbir itu tadi. Jadi hari ini saya bukan nak bercakap pasal Zulhijjah. Kita nak sambung lagi pembacaan kita daripada kitab Masalah Imam dan Makmum. Kerana di antara pengorbanan, sebab ni dekat dengan Hari Raya Idul Adha kan, cerita tentang korban, Hari Raya korban masyhur di kalangan kita. Cerita berkenaan dengan korban, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan ibadah korban kepada kita umat Islam. Dan ibadah korban ini diceritakan di antara ibadah yang paling awal yang disyariatkan. Bila awal? Yakni disyariatkan pada ketika Qabil dan Habil, yakni anak kepada Sayyidina Adam. Ini anak kepada Nabi Adam dulu, yakni Qabil dan Habil, sudah pun disyariatkan ibadah korban. Yakni apa? Yakni kita membelanjakan atau kita mengeluarkan sebahagian daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada kita untuk kita sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara pengorbanan yang sering kita lakukan sehari-hari yang bukan kepada Aidil Adha pada hari raya ini, ialah pengorbanan kita untuk meluangkan masa dan pengorbanan kita untuk kita menstabilkan diri kita
untuk kita menyerahkan diri kita 100% di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa? Yakni solat. Kita solat ni merupakan satu pengorbanan yang kita luangkan masa kita. Kita tidak ada waktu lain melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita reservekan masa. Kita sediakan masa tu, tak ada amalan lain boleh kita buat melainkan untuk kita berada dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini adalah satu pengorbanan yang kita lakukan setiap hari, setiap hari dan setiap hari. Dan barang siapa kita-kita ni yang dapat menghayati erti pengorbanan yang kita lakukan hari-hari dan kita lakukan amalan kita, yakni solat kita itu dengan penuh pengertian pengorbanan yang kita buat itu, insya-Allah darjat solatnya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jangan kita lupa, dalam kita nak berkorban, dalam kita nak solat, kita ada tata cara, kita ada prosedur, kan? Macam tahun ni nak korban susah kemain, nak kena minta isi borang lagi, kemudian minta dengan pejabat agama, kemudian pergi pejabat veterina lagi, kan? Nak boleh ke buat korban, SOP. SOP. Sekarang ni SOP sangat dititik beratkan. Tapi tak apa. Untuk keselamatan, kita ikutlah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita, insyaAllah. Jadi di dalam Islam memang telah termaktub beberapa peraturan dan beberapa SOP untuk kita melaksanakan setiap daripada ibadah kita. Dalam solat kita ada SOP kita. Tapi kita jangan sebut SOP dalam solat, kan? Mana SOP solat? Itulah syarat solat, syarat sah solat, syarat wajib solat, kemudian rukun solat lagi, perkara yang membatalkan solat kena elak. Nampak? Itu SOP-SOP yang kita perlu turut. Dan kalau kita tak turut macam mana? Maka adalah denda-denda. Denda yang berbentuk apa? Yakni apabila kita solat dengan tidak menjaga SOP atas sebab kelalaian, kita solat kita tu tidak sah. Apabila solat kita tidak sah, maka kita dikira meninggalkan solat. Dan orang-orang yang meninggalkan solat ni, dosanya dikira di antara dosa-dosa besar yang disebut di dalam Al-Quran. Dan orang yang meninggalkan solat ni tempatnya dalam api neraka. Dan jadi SOP-SOP ni kita kena buat dengan garis panduan yang disediakan. Jadi kita kena tahulah SOP tentang solat. Sebab itulah kita kena banyakkan belajar dan membanyakkan membaca dan mengkaji tentang SOP-SOP solat yang ditetapkan oleh Islam. Dan sekarang ni sibuk sangat kita menjaga SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini tak boleh kena jarak ni, kena jarak, mesti jarak ni. Mana-mana solat mesti kena jarak. Tapi sebelum ni adakah kita menjaga SOP yang ditetapkan oleh Islam? Bagaimana soft kita kena rapat? Bagaimana soft kita kena betul? Tumit-tumit kaki kita di antara kita dengan orang tepi kena betul? Kita jaga dah. Adakah kita jaga sebagaimana kita menjaga SOP kerajaan? Ataupun sebelum ni kita lalai daripada menjaga peraturan-peraturan ditetapkan dalam solat? Kalaulah kita terdiri ataupun termasuk dalam kalangan orang yang lalai dalam menjaga SOP solat yang sebenar, maka sama-samalah kita ubah diri kita dan kita banyakkan beristighfar, kemudian kita melaksanakan atau melakukan perkara-perkara yang boleh mengubah perkara itu. Boleh? InsyaAllah. Jadi hak kita baca ni masalah imam dan makmum ni sebenarnya bukan SOP dia ni. Ini cerita masalah. Ini cerita masalah. Kita ni masalah imam dan makmum ni cerita tentang masalah. Apa berlaku sekiranya jadi gini? Apa berlaku sekiranya SOP tidak dapat diikuti? Macam mana cara kita nak buat? Ataupun tersalah ikut? Contoh. Kita bagikan sekarang ni ada SOP pakai topeng dan sebagainya, kan? Apa kita nak buat bila kita pergi ke kedai kita tak pakai topeng? Nak masuk tu macam mana?
kena beli topeng ke ataupun kena balik ambil ke, dia ada cara dia. Dan bila kita nak masuk ke kedai, ada SOP dia. Nak masuk kedai tak bawa telefon, macam mana cara nak buat? Nanti tulis nama. Kalau tak boleh tulis nama, macam mana nak buat? Ambil telefon, scan dia QR code tu. Ha, dah boleh masuk. Kemudian kena cek suhu dan sebagainya. Ha, itu di antara SOP-SOP yang kita boleh faham. Dalam solat juga begitu, berlaku masalah. Kadang-kadang kita tertinggal Fatihah, sedangkan Fatihah tu rukun. Apa nak buat tertinggal Fatihah? Apa nak buat kita tak sempat nak baca Fatihah lagi, imam dah sujud atau imam dah rokok, kita tak habis lagi Fatihah. Apa nak buat? Ha, ini cerita dia. Dan dalam ni cerita tentang masalah, masalah-masalah yang berlaku. Jadi insyaAllah kita sambung bacaan kitab kita daripada kitab Masalah Imam dan Makmum. Allah panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin rabbil alamin. Berkatalah pengarang kita, yakni Syekh Yusuf Zaki Yaqub, dalam kitabnya pada masalah yang ke-27. Betul kan? Siapa yang ingat? 26. Pada masalah yang ke-26. Oh, baru 26. Pada masalah yang ke-26 yang ada kitab, kita tengok kan? Sambil baca sama-sama insyaAllah. Masalah yang ke-26 pada mengatakan makmum tidak sempat membaca Fatihah kerana membaca doa iftitah. Ha. Maklum, doa iftitah ni sunat. Nah, doa iftitah ni sunat. Sunat mana? Ab'ad ke sunat haid? Ya? Nah. Ha, so doa iftitah ni sunat haid. Nah. Jadi maklum kita membaca doa iftitah bila kita angkat takbiratul ihram, Allahu akbar. Maka sunat kita baca doa iftitah. Mana-mana doa iftitah yang kita nak baca. Sama ada kita nak bermula dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katira, ataupun kita nak mula dengan wajhtu wajhi lillazi fatarat samawat, ataupun kita nak baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Mana-mana dan yang kita belajar, yang kita baca ikut dan tak boleh. Ha, yang mana kita pernah belajar, pernah disebut oleh guru-guru kita, kita baca. Dan ayat ini makna dalam doa iftitah besar makna dia. Dan jadi kita baca doa iftitah, kadang-kadang kita datang lambat sedikit, kemudian kita baca doa iftitah sedangkan imam sudah pun berada jauh di hadapan. Ha, bila kita sudah baca doa iftitah, kita nak mula baca Fatihah, imam pun rokok. Ha, umpama. Jadi apa cerita dia? Macam mana nak buat? Ha, jika makmum masbuk itu sibukkan diri membaca doa iftitah dan a'udzubillah dengan sangkaan yang kuat bahawa ia akan sempat menunaikan bacaan Fatihah sebelum imam rokok, maka hukumnya ada 3 pendapat. Dia kata kalau kita ni datang dalam solat, kemudian kita baca doa iftitah, kita baca doa iftitah kita ingat, dan kita kosok dalam hati kita, kosok ni maknanya kita ingat dalam hati kita, kalau aku baca doa iftitah ni sempat sebelum imam rokok ni memang sempat. Ha, umpama kata. Ha, kalau tak sempat, kalau tahu tak sempat, maka makruh kita baca. Dan tahu tak sempat macam mana? Kita tahu kita datang lambat, kita nak baca juga, maka makruh. Dan nah, sehingga kalau tertinggal, sehingga kita tertinggal dengan sengaja, maka haram. Dan kalau kita kosak sempat menunaikan Fatihah kita sebelum imam rokok, maka ada 3 hukum. Yang pertama, hendaklah ia menyempurnakan bacaan Fatihah. Yang pertama, dia kena habiskan juga Fatihah dia. Tak kira lah macam mana pun, kena habiskan Fatihah. Ketika ini, namanya apa? Namanya muwafiq ma'zur. Muwafiq ma'zur. Dan, ha, sekali lagi saya nak review tentang masbuk, muwafiq dan muwafiq ma'zur. Masbuk yakni makmum yang dapat masa ataupun sempat masanya untuk membaca Fatihah pada kadar berdiri imam. Ha, dan masa mana? Makmum yang datang lambat sedikit. Ha, tapi selepas dia angkat takbiratul ihram itu, masa dia dengan masa rokok imam itu sempat dia baca Fatihah. Ha, kalau dia tak baca, baca tu dan cerita. Cerita dia tu namanya masbuk, muafiq. Masbuk
yakni makmum yang tidak sempat membaca Fatihah pada kadar masa berdiri imam dengan dia. Boleh? Dia datang, dia angkat takbir, tak sampai 10 saat imam Allahu Akbar, itu namanya masbuk. Ataupun dia datang, dia angkat takbir Allahu Akbar, imam rakam Allahu Akbar. Ataupun dia datang, imam tengah rakam dah, dia pun Allahu Akbar, tamaknina, rakam tamaknina, baru imam bangun daripada rakam dia. Maka namanya masbuk. Nah, dan ni cerita sini, jika makmum masbuk itu, ni cerita dia, dia kata jika makmum masbuk, makmum masbuk mana kita sebut tadi, yang ni tidak sempat masa untuk membaca Fatihah bersama imam, dia dah datang lambat dah sikit, kemudian dia datang lambat, cumanya dia kosak dalam hati dia, dia kata sempat ni aku baca, dia tak sempat baca Fatihah pula, sempat. Kemudian imam pun rokok. Jadi dia ni, yang pertama ulama mengatakan dia kena menyempurnakan juga bacaan Fatihah tu. Macam mana pun dia kena sempurnakan juga Fatihah tu. Okey. Nanti dia hurai kat belakang. Yang kedua, hendaklah ia turut sahaja rokok mengikut imam dan gugurlah darinya kewajipan membaca Al-Fatihah. Yang pendapat kedua, dia kena ikut je imam. Imam rokok, dia pun rokok. Allahu Akbar sekali. Fatihah dimaafkan. Gugur kewajipan. Dan pendapat ini dinaskan dalam kitab Al-Amla. Yang ketiga, pendapat ketiga, hendaklah ia membaca Al-Fatihah sepanjang ia membaca doa iftitah dan a'udzubillah. Pendapat ketiga ni kata dia kena baca juga Fatihah, tetapi sekadar masa dia membaca doa iftitah dan a'udzubillah. Nah, contoh macam dia baca tu laju. Mana dia baca start daripada wajah wajah lillazi fatara samawati wal ardu, sekadar sekira-kira 4 ayat Fatihah dia. Masa yang baca doa iftitah tu sekadar 4 ayat Fatihah. Maka dia kena baca 4 ayat daripada surah Fatihah kemudian dia rukuk. Dan dia baca 4 ayat daripada surah Fatihah kemudian dia rukuk. Tu yang ketiga. Inilah pendapat yang afdal. Mana pendapat yang afdal? Yang ketiga tadi. Pendapat yang afdal, dan inilah pendapat Abu Zaid Al-Marwazi, dan inilah pendapat yang disahkan oleh Al-Qaffal. Mengikut pendapat yang ketiga ini. Dan mengikut pendapat yang ketiga ini, jika bacaan doa iftitah dan a'udzubillah itu didapati lebih panjang dari Al-Fatihah, maka hendaklah ia membaca Al-Fatihah itu semuanya, kerana ia dikira cuai atas perbuatannya tidak terus membaca Al-Fatihah itu. Dia kata, kalaulah dia membaca doa iftitah itu panjang, dia ambil daripada Allahu Akbar Kabirah sampai habis, kemudian dia sambung pula Allahumma ba'id baini wa baina khataya, kemudian dia sambung pula a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan sekira-kira masa dia membaca iftitah itu dan a'udzubillah itu lebih panjang daripada Fatihah dia. Dia baca Fatihah 50 saat je, tapi iftitah dia 1.5 minit umpama. Lalu pengarang kata kita kena, orang itu, orang yang baca itu kena habiskan Fatihah dia kok mana-mana pun. Kena habiskan juga. Sebab apa kena berhabis juga? Sebab dia cuai. Bila cuai, tidak dikira, tidak digugurkan Fatihah daripada dia. Kalau tak payah boleh tanya dah. Sambung lagi. Di dalam Syarah Al-Muhazzab, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan masalah ini dengan lebih terperinci lagi. Kata Imam Nawawi, jika kita katakan ia wajib menyempurnakan bacaan itu, maka takhallufnya itu adalah takhalluf yang diberi uzur. Takhalluf ni maknanya ketinggalan dia. Ketinggalan dia itu adalah ketinggalan yang diberi uzur. Oleh itu, hendaklah ia terus mengikuti di belakang imam menurut susunan sembahyangnya sendiri.
ia menyempurnakan bacaan Fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal dan sujud, sehingga ia mendapat akan imam. Dan ia diberi keuzuran takhalluf dari imam sebanyak 3 rukun, dan ia dikira mendapat rakaat itu. Ha. Dia kata, kalau ikut pendapat yang mengatakan kena sempurnakan bacaan Fatihah, lalu bila nak sempurnakan bacaan Fatihah ni panjang kan, imam dah pergi ke depan, imam dah pergi ke depan, maka ketika itu dia dikira dia diberi keuzuran. Keuzuran daripada apa? Daripada ketinggalan dengan imam. Seperti yang kita tahu, di antara syarat dan di antara perkara yang membatalkan solat ialah tertinggal 2 rukun panjang dengan imam. Bagi orang muafid, bagi orang masbuk, 1 rukun panjang sahaja. Jadi dia ni macam mana? Dikira uzur, dikira uzur. Ini dipanggil ma'zurah. Ma'zurah ini dia boleh tertinggal sehingga 3 rukun panjang. Mana rukun panjang? Rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Ini 3 rukun. Jadi dia kena habiskan Fatihah dia, kemudian dia rokok, kemudian dia i'tidal walaupun imam tengah sujud. Dia i'tidal, kemudian dia sujud, kemudian dia duduk antara 2 sujud, dan dia sujud kembali, kemudian dia ikut, sampai dia berjumpa dengan imam. Bukan jumpa imam, tak lagi mana imam di depan tu je. Mana jumpa tu dapat sama dengan imam. Contoh, dia sudah baca Fatihah, kemudian dia rokok, kemudian dia sujud yang pertama, dan imam tengah sujud pertama lagi. Maka dia ikut imam, sambung ikut imam. Dan ada pula dipanggil khilaf. Bila kita nak kejar imam tu, dipanggil kejar imam lah dalam bahasa kita kan. Nak kejar imam tu, kena baca tak zikir-zikir yang dicelah-celah rukun tadi. Yang kita baca subhanallah bil azim wa bihamdi kan. Sebagian ulama kata tak payah baca, cukup sekadar baca subhanallah. Maknanya sudah baca Fatihah, wayrul maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahu akbar subhanallah. Subhanallah liman hamidah, rabbana lakal hamd. Allahu akbar subhanallah. Allahu akbar rabbil li. Allahu akbar subhanallah. Tu je. Sebagian ulama kata. Sebagian lagi kata kena baca sampai habis. Dan sambung lagi. Dan jika ia tidak menyempurnakan bacaan Fatihah, ni kes. Kita rasa macam ayat tak sempat lah, tak habiskan Fatihah, terus kita rokok. Dan terus rokok dengan sengaja. Mana terus rokok? Nescaya batallah sembahyangnya, maka batal sembahyang dia tadi. Dia dah baca istitah panjang, kemudian baru nak baca Fatihah, imam rokok, dia pun rokok sekali dengan imam, batal. Batal solat dia. Kenapa batal? Kerana ia meninggalkan bacaan Al-Fatihah dengan sengaja. Batal sebab apa? Sebab meninggalkan Fatihah. Di antara syarat batal solat juga ialah kita meninggalkan 1 rukun dengan sengaja. Meninggalkan rukun solat dengan sengaja, batal solat. Boleh? Sebaliknya, jika kita katakan ia wajib rokok bersama imam. Ni in case kalau kita ambil pendapat yang kedua. Kan kita ada 3 pendapat. Yang pertama, kena sempurnakan bacaan Fatihah. Yang kedua, kena tunggu imam. Tunggu ni maknanya kata ikut imam. Mana imam rokok, rokok. Yang ketiga, pendapat ketiga, ulama kata baca sekadar yang dia baca daripada iktidal tadi. Kalau kita ambil pendapat yang kedua, dia kata maka bererti kewajipan membaca Al-Fatihah itu gugur daripadanya. Dan kalau kita ambil pendapat kedua, maka dikira rukun Fatihah itu gugur daripada dia pada rakaat pertama. Jangan pula kata gugur rukun Fatihah. Pantak yang macam tu sampai rakaat keempat. Tak, rakaat pertama je ini tak sempat tu. Dan dia dikira mendapat rakaat itu.
walaupun dia tak baca Fatihah, digugurkan daripadanya, dia dapat rakaat tu. Maknanya dia tak yang tambah dah. Ha, kalau dia rakaat pertama, tapi kalau dia rakaat kedua, kena tambahlah satu rakaat yang sebelum tu. Nah. Dan jika ia terus menyempurnakan bacaan Fatihah sesudah imam rukuk. Yang ni kalau kita ambil pendapat kedua. Yang ni pendapat yang tidak wajib menyempurnakan Fatihah. Kena ikut imam terus. Dia ambil pendapat kedua, tetapi dia terus dia baca Fatihah. Imam rukuk dia baca lagi Fatihah dia. Maka ia telah melakukan takhalluf tanpa uzur. Maka dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang meninggalkan tertinggal daripada imam tanpa uzur, dengan tak ada dengan tiada keuzuran. Dan di dalam hal ini, jika ia didahului oleh imam dengan rukuk, sedangkan ia terus menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, kemudian ia mendapat imam di dalam iktidal, maka ia tidak dikira mendapat rakaat itu. Ha, kalau dia ambil pendapat kedua, kemudian imam rokok, tapi dia sambung bacaan dia. Ha, dia sambung lagi. Contoh macam dia baru baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam rokok, dia baca lagi. Ha, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, sampai habis. Kemudian dia rokok. Masa dia rokok tu, imam sudah pun berada dalam keadaan iktidal. Salatnya batal ke tak? Tak batal. Kenapa tak batal? Sebab tidak tertinggal dua rukun. Dan dia tertinggal satu rukun. Tetapi imam sudah berada pada iktidal, maka dia tidak dapat rakaat. Tak dapat ni maksudnya apa? Rakaat itu tak kira daripada dia. Dia kena ikut imam. Dia kena teruskan solat. Tetapi dia tak kira rakaat itu. Siap habis imam bagi salam, dia kena tambah lagi satu rakaat. Boleh? Ha, kalau kita baca ni, mendapat-mendapat tu makna kata dikira satu rakaat. Ha, jika dia, kalau dia kata tidak mendapat, makna rakaat tu tak kira daripada kita. Dan ha, demikianlah dijelaskan oleh Imamul Haramain dan para ashab-ashab mazhab Syafi'i. Dan ha, tetapi adakah sembahyangnya itu batal berdasarkan pendapat mazhab bahawa takhalluf dengan satu rukun itu tidak membatalkan sembahyang? Ha, ni pengarah ni buat dengan tanya. Dia tanya apa? Ay, batal ke? Kalau dia buat gitu, batal ke tak solat dia dengan tinggal satu rukun? Ha, maka kita lagi masalah, bertambah masalah. Ha, bila dia baca juga Fatihah, sedangkan dia ambil pendapat tak payah baca dah Fatihah. Ha, dia baca juga Fatihah sehingga tertinggal satu rukun, batal. Dalam masalah ini, yakni masalah batal ke tak solat dia ketinggalan satu rukun tadi, ada dua pendapat yang dikemukakan oleh Imamul Haramain dan lain-lain ulama. Dan pendapat yang afdal, yakni pendapat yang kuat antara keduanya ialah sembahyang itu tidak batal pada orang yang bukan masbuk. Ha, dia kata, sedangkan pendapat yang satu lagi batal kerana ia tidak mengikut imam dalam perkara yang boleh meluputkan rakaat, dan perbuatan itu sama dengan takhalluf dengan satu rakaat. Ha, dia kata, apabila kita menerima pendapat kedua, ni kena ingatlah tiga pendapat tadi baru kita boleh sebut pendapat satu, kedua, tiga ni. Apabila kita menerima pendapat yang kedua, yang ni tidak perlu menyempurnakan bacaan Fatihah, kita pun sambung juga Fatihah kita. Kita ambil pendapat tak perlu dah itu, tak perlu sempurnakan. Tapi kita sambung juga, kita baca juga. Sehingga kita tertinggal satu rukun. Lalu, tertanyalah kita, batal tak solat? Ha, lalu, Imam Haramain kata dua. Yang pertama, kalau orang bukan masbuk, kalau masbuk tak apalah, satu rukun. Kalau orang bukan masbuk, mana muafis, maka dia tidak batal solat, tak batal. Tapi satu pendapat lagi kata batal. Sebab apa batal? Sebabnya dia telah melakukan satu kecuaian sehingga menyebabkan dia tertinggal satu rukun. Ha, yakni dia sengaja meninggalkan diri daripada rukun bersama imam, maka batal sebab. Ha, dan ha, ada pun makmum masbuk. Ha, tadi ni kena cek balik.
Adapun makmum masbuk, sekiranya dia tertinggal satu rukun, maka batal. Dan contoh macam dia baca, baru nak baca Fatihah, imam dah rakak dah, dia pun baca juga Fatihah dia, imam intidal, batal salat. Batal qudwah dengan imam, batal salat. Dan yang ni, yang tak batal tak disah. Dia kata tak batal, dia kata sembahyang yang tidak batal seperti orang yang bukan masbuk, dia kata. Dan saya silap, maaf. Ni cerita tentang orang masbuk. Tadi dia sebut awal tadi kan. Jadi tidak batal juga walaupun orang masbuk, tidak batal juga dia kata kalau tertinggal satu rukun. Tapi kalau melebihi satu rukun, umpama imam dah intidal kemudian imam rokok, maka tidak ada, tidak ada khilaf atas batalnya solat tu tadi. Dan ada sikit lagi. Boleh sambung kan? Sikit lagi. Mana dah kita tadi? Okey. Oleh itu, sambung kan? Oleh itu, jika kita hukumkan sembahyangnya itu batal, maka wajiblah ia mulakannya semula. Dan haram meneruskannya. Maka kalau kita kata batal solat dia tadi, haram kita meneruskan lagi solat kita tadi. Bila kita dah intikad batal, kita dah tak boleh dah solat. Ingat dah, kalau kita batal solat, haram untuk kita meneruskan solat kita. Tak kira pada situasi ini ataupun situasi yang lain. Dan contoh macam kita tengah rokok, kita terkentut, jangan kita angkat sami Allahu liman hamidah, terus keluar dari solat. Perbuatan meneruskan solat dalam keadaan berhadas haram. Kalau dengan niat untuk bermain-main dan untuk mengeci perbuatan solat, maka jatuh kufur. Dan ingat, kalau kita dah berhadas atau membatal solat kita, jangan kita sambung. Nak azan dulu ke ni? Puhabi? Okay, puhabi. Maka kata al-imam, sebaliknya jika mana tadi? Maka kata al-imam, ia tidak sayuh dia rukuk, kerana rukuk itu tidak dikirakan untuknya. Kata imam apa? Kalau dia dah batal solat dia, maka dia tidak sepatutnya dan tidak seharusnya dia rukuk. Kerana apa? Kerana rukuk tu sudah tidak dikira untuknya dan haram dia buat. Bahkan hendaklah ia terus mengikut imam sujud, dan dengan itu bererti ia seperti mendapat imam. Saya tertinggal balik ke? Saya tinggal balik. Semula. Sedangkan ia tahu sembahyangnya itu batal. Sebaliknya, sebaliknya apa? Kalau kita kata sembahyang dia tak batal, yang ni dengan pendapat yang pertama atau kedua tadi, jika kita hukumkan sembahyangnya tidak batal, maka kata al-imam, ia tidak sayuh dia rukuk, ia tidak seharusnya rukuk, mana dia tak payah rukuk, kerana rukuk itu tidak kira untuknya. Kalau kita kata tak batal, mengikut pendapat yang pertama daripada dua kan, bukan pendapat pertama hak tiga tu. Ini pendapat pertama daripada dua tadi. Hak masalah, kita ambil daripada pendapat kedua, kemudian kita sambung Fatihah, kemudian kita tak sempat habiskan Fatihah, dia keluar dua pendapat. Dan kalau kita kata tak batal, kalau kita kata batal, dia tak boleh salat dah habis. Kalau kita kata tak batal, tiba-tiba imam sudah sampai ke tahap sujud, imam sudah sujud, maka dia perlu meninggalkan perbuatannya dan tak payah rokok dah. Rokok sudah tidak ada pada dia sebab tak kira. Dia terus sujud ikut imam. Dan rokaat itu, bahkan ia hendaklah ia terus mengikut imam sujud, dan dengan itu bererti ia sekarang mendapat imam. Dan dia terus sujud. Bila dia sujud tu, dia kembali ikut imam tadi. Tetapi walau bagaimanapun, dia kata kalau kita dah sujud terus, rakaat itu tidak dikira, maka rakaat itu tak kira sebagai satu rakaat untuk dia, dan dia kena tambah lagi rakaat setelah salam imam. Demikianlah diterang oleh beliau. Beliau ni siapa? Imamul Haramain
dalam syarah Al-Muhazzab. Dalam kitabnya syarah Al-Muhazzab. Itulah saja pembacaan kita untuk pada hari ini. Satu masalah ini panjang sikit. Boleh faham tak apa dia cerita apa ni? Faham tak? Cerita apa ni? Ha, cerita dia pada ketika mana kita tak sempat. Kita datang, kemudian kita baca iktitah. Masa kita nak baca iktitah tu, ataupun kita baru nak memula Fatihah, imam rokok. Bila imam rokok, kita tak baca lagi Fatihah. Fatihah tu rukun. Maka jadi tiga pendapat. Ada imam yang kata, ada pendapat mazhab kita yang kata, kena habiskan dulu Fatihah. Yang kedua kata, tak payah habislah sebab jadi kira masbuk. Tu rokok. Yang ketiga kata, dia kena baca Fatihah sekadar dia baca iftitah tadi. Kalau dia baca iftitah separuh, separuhlah dia baca. Daripada kadar masa, eh? Masa. Kemudian, kalau ambil pendapat yang pertama tu, pendapat yang ketiga tu, mana? Dia kena habiskan Fatihah. Ikut kadar masa. Dia dibenarkan tertinggal dengan imam sebagaimana muafiq mazur. Yang ni tertinggal tiga rukun panjang. Sampai tujuh yang kedua. Dan kemudian kalau dia ikut pendapat kedua, yang ni tak payah dah. Dia kira macam masbuk, dia terus rokok. Ha, maknanya tak payah baca Fatihah dah, gugur Fatihah. Tapi dia baca juga. Ha, dia kata dah, oh tak payah baca ni terus kena ikut imam. Tapi baca juga. Ha, ni orang kata nak ikut tapi tak nak ikut. Dan ha, nak ikut tapi tak nak ikut. Jadi kalau nak ikut, ikut betul-betul. Nak ikut Mazhab Syafi'i, ikut betul-betul. Jangan nak ikut Mazhab Syafi'i, kemudian tak setuju. Eh, saya rasa tak betul Mazhab Syafi'i ni. Ikut Mazhab lain pula. Tak boleh kan? Ikut-ikut sungguh-sungguh lah. Ha, jadi dia kata nak guna pendapat kedua. Kemudian dia baca juga Fatihah. Ha, bila dia tengah-tengah baca Fatihah juga tu, imam pun rokok. Imam rokok okey lagi. Imam iktidal. Ha, ulama pun kata ada dua pendapat. Satu kata batal. Sebab apa batal? Sebab dah tahu dah tak payah baca Fatihah. Dia baca juga apa? Ha, tu maksudnya begitu. Bahasa mudah ringkas. Dan yang kedua kata tak batal. Ha, tak batal sebab apa? Dia sama macam orang masbuk lah. Ha, dia kata gitu. Eh, sama macam orang yang tak masbuk. Masih sama macam muafiq. Muafiq ni boleh tertinggal dua rukun sampai sujud. Kemudian bila imam sujud, dia tak baca, dia tak habis lagi baca Fatihah. Ni orang ni betul-betul ni. Dia ambil pendapat, dia nak ikut tapi dia tak nak ikut. Ha, dia baca juga Fatihah. Imam pun sujud. Lalu dia kena tinggalkan Fatihah dia. Dia terus sujud bersama imam. Dia terus sujud bersama imam. Lepas tu rakaat tu macam mana? Tak kira dah. Rakaat tu tak ada untuk dia. Ha, kalau masa tu rakaat kedua, maka dia tak dapat rakaat kedua. Kalau masa tu rakaat ketiga, tak dapat rakaat ketiga. Dan ha, jadi gitulah. Ha, secara ringkasnya, daripada panjang-panjang tu, ringkasnya begitu. Dan moga-moga kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kepahaman dalam agama ini ialah kebaikan yang dituntut daripada yang kita nak tuntut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, Allah memberinya faham agama. Dan jadi apabila kita mendoakan kebaikan, maka hendaklah kita selalu hadirkan dalam hati kita, yakni kita nak faham agama. Kerana faham agama itulah kebaikan, dan kebaikan itu ialah faham agama. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.